Akademi Hansekin. Di video kali ini gue akan memberi tips and trick cara menyembuhkan ular sariawan. Ya, sariawan adalah penyakit yang dapat menyebabkan ular mogok makan dan ujung-ujungnya bisa mencapai kematian. Hal yang pertama yaitu ular menyundul kandang. Hal yang kedua, ular luka saat sedang makan. Gimana sih cara nyembuhinya? Gampang guys. Ya, tips yang pertama yaitu buka mulut ular dan bersihin jigong-jigong yang kuning-kuning dan lendir-lendirnya ya. Lendir-lendirnya bersihin menggunakan cotton bud. Setelah dibersihkan, lalu kan sariawan pada ular mesti ada benjolan di bibir. Bersihkanlah dengan air bersih. Bersihkan, dan yang kedua olesin dengan betadine kumur atau merek-merek semacamnya. Diolesin secara rutin ya guys. Dan yang ketiga itu rajin jemur ya guys. Ya, tiga hal ini semoga dengan kalian melakukannya secara rutin dan sabar, insya Allah ular itu akan sembuh. Saya juga pernah mengalami ular saya juga seperti itu, dan saya menggunakan trik ini secara rutin dan sabar, dan alhamdulillah ular saya pun sembuh. Oke, semoga video ini bermanfaat ya guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Jangan lupa share juga. Nanti ada giveaway yang menarik. Oke, salam berhasil.